Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube gue bareng gue Neko Yoso, teman-teman. Di video kali ini kita akan bermain game Little Nightmares pertama, guys. Jadi sebelumnya gue tuh udah pernah buat gue sebenarnya udah pernah main game ini dan udah pernah tamat juga, tapi sebelumnya itu adalah streaming, guys. Dan sekarang gue mau buat versi kontennya supaya bisa di rewatch terus menerus lah. Kalau streaming kan durasinya tuh biasanya 1 jam, 2 jam, bahkan bisa 3 sampai 4 jam. Lama, guys. Jadi kalau konten itu kan bisa 30-40 menit lah ya, paling lama 40 menit. So, ya udah, langsung saja kita masuk ke game ya. By the way, siapa yang udah kangen atau siapa yang kangen banget sama Six, guys? Kalau gua sih antara kangen gak kangen ya. Kenapa? Ya, kalau kalian udah main game atau nontonin Little Nightmare 2, kalian tau lah kenapa, guys. Buat yang gak tahu, nikmati saja dulu cerita dari Little Nightmare pertama, guys. Oke, okay? Let's go. Ini dia, sudah muncul. Gelap sih, guys. Kalian dengar sesuatu nggak? Gue gedein volume headset gue 50 aja. Tuh, apa tuh? Ada sebuah bayangan. Apakah kalian melihatnya, guys? Apakah kalian melihat bayangan tersebut? Siapa itu? Terbangun tiba-tiba. Halo Six, gue pengen banget pakai setelan kuning-kuning biar kayak Six, tapi nggak punya. Udahlah, bangku gue aja yang kuning udah cukup, guys. Ya, halo. Wah, udah lama banget nih nggak ketemu sama Six, guys. Di sini nggak bisa manggil-manggil kayak, oi, oi. Itu di Little Nightmare kedua sih. Ya, kalau kalian ingin berteori di game ini, silahkan, guys. Tadi itu siapa? Waktu itu tuh ada yang berakumulasi, berspekulasi bahwa dia itu adalah kakaknya Six atau siapa gitu. Ntar gua ini dulu, oke. Okay. Jongkok, CTRL, lari, shift kalau gua pengen nge-slide. Oke. Okay. Enakan pakai stick sih sebenarnya mainnya. Tapi gua lagi kehabisan ini apa? Kehabisan colokan USB buat nyolokin stick, guys. Jadi yaudah gua pakai keyboard sama mouse saya dulu deh. Gelap banget ya game ya. Kita bisa cerahin brightness-nya sih sebenarnya, guys. Nih, gue bisa cerahin brightness-nya. Gue cerahin ya. Sampai kira-kira kayak gini deh biar kalian bisa ngeliat, guys. Takutnya nggak kelihatan. Soalnya game ini tuh gelap. Sekali gelap-gelap. Kalau nggak salah kita bisa nyalain flashlight deh. Nah, kita bisa nyalain flashlight. Kalau gitu nggak usah. Nggak usah terlalu terang ya. Setengah kayak tadi aja gini, guys. Nggak usah terlalu terang. Ada flashlight ya? Gue lupa. Di game ini ada flashlight ya. Nah, halo. Tadi ada sesuatu yang lari, itu adalah kurcaci, guys. Kita ada di mana ini ya? Latihan dulu, Six. Oke. Okay. Auto save itu ya. Tarik. Terbuka. Nunduk dulu. Yuk, jongkoknya yang cepet yuk. Eh, nyalain dulu dong. Nah. Nyalain koreknya, pencet F kalau pakai keyboard. Wah, sepi banget. Ini di mana nih? Tuh guys, ada air-air yang jatuh ya. Kelihatan nggak? Ada air-air netes jatuh. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Kita ada di mana ini ya? Dan gue menuju kemana ini? Kita tadi bermimpi seorang wanita memakai baju... Itu apa sih sebutannya ya? Kalau kayak gitu ya di Jepang. Gue lupa. Tangga menuju ke atas. Wah. Gede banget. Oh, gue melihat sesuatu, guys. Aha, nih. Saya menemukan ini. Kita pecahin. Nah, itu lumayan tuh katanya. Kalau kita ngumpulin itu, bukan ngumpulin sih, kalau kita nemu itu terus kita pecahin terus menerus, kita bisa dapat secret achievement. Pokoknya achievement gitulah. Ya, guys, pokoknya achievement gitu dah. Kalian lihat nggak di pintu barusan? Di jendela pintu sana barusan kalian lihat nggak? Ada yang ngintip. Kalau kalian nggak lihat, guys, mundurin. Itu ada yang ngintip. Aduh, maaf ya, hidup gue gatel banget dari tadi, sumpah. Kalian bisa lihat nggak itu? Kelihatan nggak sih itu? Ada yang digantung. Kalian boleh berteori ya. Di sini kalian udah mulai boleh berteori, guys. Kenapa?
kalau kalian udah pernah nonton, udah pernah main Little Nightmare 2, kalian mungkin gak asing sama sosok tinggi berjas hitam ya kayak gini guys. Apakah itu dia? Apakah cerita Little Nightmare 2 itu adalah sebenarnya Little Nightmare 1 dan ini adalah Little Nightmare 2? Who knows? Gak tahu. Silahkan, kalian boleh berteori guys. Gua ambil kaki bisa gak ya? Gak bisa. Sayang banget gak bisa. Ya sayang sekali gak bisa guys. Ayo Six, ayo ambil. Loh, ayo. Oh, pakai bangku. Pakai bangku guys. Pakai bangku. Tarik. Ayo. Nah. Gak nyampe, Six-nya terlalu pendek. Six terlalu pendek guys. Nah, terbuka pintu. Gelap banget sumpah. Hidung gue gatel banget. Aduh, ya ampun. Ah. Kayak bulu hidung gue udah belum pada panjang deh. Sumpah guys, nggak bohong gue, hidung gue gatal banget dari tadi. Ah, oh, hati-hati. Duh, itu lumpur atau apa itu? Sepertinya kita harus naik ke atas lewat sini. Apakah gue betul? Eh enggak guys, salah bukan. Bisa dibuka nggak ini? Bisa tuh. Ayo Six, tarik. Nah, ada yang lari dalam sini guys. Gue bisa masuk gak? Bisa. Ayo tangkep yuk. Kurcaci. Kalian tadi lihat ada kurcaci kan lari. Topi-topi segitiga gitu. Nah ini dia. Yuk. Wah kamu kedinginan ya. Kamu kedinginan. Sini sama aku. Peluk. Yeay dah. Sudah dipeluk. Dia ngikutin gue sekarang guys. Yuk ikut yuk sini yuk. Sini. Caci. Yah dia gak ngikutin gue. Padahal biar jadi teman perjalanan gue guys, tapi dia gak ngikutin. Ya udahlah, yuk kita panjat ke atas. Ayo Six, nah panjat. Nyalain lagi koreknya. Hup. Sepi banget ya guys. Apa suara apa tuh? Ih lintah. Ada lintah. Kita lari aja. Tuh jatuh lagi. Wah dia ngejar guys, hati-hati. Gue lupa dia ngejar. Ini naikin cepat Six. Yuk. Nah. Ayo cepat. Wih. Oh sampai untung aja. Mana nih? Naik kah? Ah bukan guys. Tarik apa? Oh tarik. Nah. Eh kamu mau kemana? Oh. Gue jatuh. Banyak lintah. Cabut. Mati nggak gue. Gue kemana? Banyak lintah guys. Sumpah. Iya. Maafkan aku Six. Ini karena dari tadi hidung gue gatel banget ya. Jadi Six harus modar. Gue jatuh lagi ke bawah sini dong. Oh, embera kali tarik guys. Embera tarik. Bisa nggak? Nggak bisa. Bukan gitu Neko ya. Bukan. Ay, pegang Six. Itu harus kemana? Itu Six gua harus kemana guys? Six gua harus kemana? Gua ke kiri kali ya. Kiri kali banyak banget, nggak mungkin ke kiri guys. Oh cuma didorong ternyata gue dari tadi guys. Ya dari tadi gue cuman mati doang sih di sana karena gue lupa sama puzzle lah guys. Ternyata cuma lompat doang, bukan lompat, cuman tinggal dorong doang. Gue dari tadi ngulang terus karena ya biasalah Neko Yao. Kamu mau kemana? Jatuh lagi Six gua. Six gua jatuh lagi, hati-hati. Hati-hati di jalan Six. Itu rawan banget guys. Nyalain dulu. Jalan aja kita, jangan lari, jalan aja guys. Ngeri. Lari.
Kemana tuh kurcaci tadi, guys? Kurcaci, kamu kemana? Aku cariin kamu loh. Gila, di sini benar-benar gelap, guys. Benar-benar gelap. Untung kita udah dapat korek loh. And by the way, si Six ini dia dapat koreknya dari mana ya? Ya nggak, guys. Tiba-tiba aja kita udah punya korek gitu loh. Nah, ini ada tuas buat apa ini ya? Bentar, ini tuas buat apa, guys? Oh, terbuka. Oh, cahayanya terbuka. Wah, kira terang. Terang. Cahayanya terbuka, guys. Dah, yuk cepat. Slide. Wih, nyampe. Nice. Apa ini? Tunggu. Ini kayak di dalam sini ada kurcaci deh, bener nggak gue? Tara, nah, kamu kemana? Woi, woi, mau kemana woi? Kejar, kejar Six, kejar Six. Siapa itu, guys? Siapa itu, guys? Dia nyeret-nyeret apa itu? Dia lagi nyeret-nyeret apa itu? Kurcacinya kemana lagi? Dia cepet banget ngilangnya. Oh my god. Nih autosave. Gue dengar suara dia sih. Gue dengar suara kurcaci sih, guys. Eh, tadi kita hampir bisa ngeliat mukanya Six. Coba gue pengen liat lagi. Dapat gak? Enggak, ketutupan sih. Masih menjadi misteri, Six. Kamu tuh cewek atau cowok sih sebenarnya? Itu suara tikus, bukan suara kurcaci. Tunggu, itu kan berlistrik ya. Gimana kalau pintunya gue tutup dulu. Sekarang gue pengen bersin. Bentar, guys. Aduh, curiga. Curiga dah. Look around. Iya, udah. Jatuh tisu ya. Dah, listrik udah dimatiin. Ada waktu. Cepet. Sebelum nyala lagi listriknya. Hampir saja. Ada bola nih. Bawa bolanya, guys. Bawa bolanya, guys. Ah, harus cepet. Eh, sorry kereta. Harus cepet, guys. Ada waktunya. Ya, kita ngulang lagi dong berarti. Dari apa namanya? Dari tadi yang matiin listrik dulu. Oh, ternyata gua kira tok udah kelar, ternyata belum loh. Berarti saya harus lewat sini. Lewat atas. Awas jatuh tuh, baru gua bilang jatuh beneran kan? Six-nya terlalu kecil, guys. Panjat. Nah, lagi. Nah. Yuk, nah, sip. Yuk ulang yuk, langsung kita. Empat. Wup. Wah, nggak bisa. nggak bisa. Harus dari sini. Dah, yuk cepetan. Berpacu dengan waktu. Kita lari aja udah. Hiraukan benda-benda lain. Lari aja pokoknya lari terus. Terus Six. Lari terus. Cepet. Auto save lagi. Ada beberapa pintu di sini. Mencurigakan, guys. Nggak boleh ketahuan. Gue inget nih, puzzle ini tuh kita nggak boleh ketahuan, guys. Ah, lama banget gue segala mentok. Kita nggak boleh kena cahaya. Kalau kita kena cahaya dari mata itu yang nyinarin kita, modar, Six-nya modar, guys. Ayo cepet dong. Nah. Ayo cepat. Lari Six. Terbang dan berlari. Ke atas ini. Naik lagi ke atas. Panjat, jangan dilepas dong kliknya. Panjat terus. Nah, sampai. Ini gua enggak tahu nih, ke kanan
atau ke kiri dulu? Udah langsung kebuka sih pintu kanan. Dia tiba-tiba ada di sini dong. Kita tuh nggak boleh berisik guys kalau ada dia ya. Walaupun dia buta, dia tuh bisa ngelihat. Dia tuh bisa dengar. Pendengaran dia tuh tajam banget. Jadi kita harus berhati-hati. Kita melewati kamar anak-anak kecil nih kayaknya guys. Ngapain ini ya? Tarik kah? Six, kamu ngapain? Oh manjat, manjat nih koyau. Gue ngapain coba-coba manjat sono? Nih, ini ada platform lagi. Lari, lompat, dapat. Nyalain lagi lampunya. Kasihan viewers nggak kelihatan guys. Mendok. Nah, lorong. Kita pergi kemana lagi? Ayo jalan. Sempit banget ini. Six muat aja lagi badannya dia guys. Hup. Tikus. Aduh. Tikus. Laper. Penyakit Six di Little Nightmare pertama nih guys, laper. Kita mempunyai kelainan lapar yang sangat dahsyat. Dan di sini kita akan dikasih sesuatu nih. Ini kan gue lapar banget nih guys. Kayak enggak kuat gitu loh. Nanti kita bakal dikasih sesuatu. Ada tuh anak kecil di sana tuh guys tuh. Tuh. Dia nanti bakal ngasih kita sesuatu guys. Tolong aku lapar banget. Kamu bisa kasih aku sesuatu enggak? Aku lapar banget nih. Jadi kasih roti atau sosis itu, guys. Banyak yang berasumsi bahwa anak kecil yang di sana itu dia adalah orang atau karakter yang akan kita mainkan di DLC-nya Little Nightmare pertama. Katanya, guys, tapi enggak tahu juga sih. Dah. Udah makan roti, udah dikasih roti. Ayo Six, kuat lagi. Kamu udah makan. Yuk. Aneh banget emang Six, guys. Dia mempunyai kelainan kelaparan yang luar biasa. Untung ini baru gejala awal lah, jadi enggak terlalu inilah. Segejala awalnya dia ini. Aneh dong korek ya. Udah mulai ada background. Background misteri yang gue suka dari game ini, guys. Bikin game ini tuh lebih berwarna gimana gitu. Unsur misterinya tuh dapet. Oke, karena itu di listrik ya. Tersetrum nanti gue. Ini gue harus cari alternatif jalan lain guys. Hati-hati jangan sampai jatuh. Nah, naik ke atas, panjat. Empat, nah cakep banget Six. Kamu pintar. Mainnya hebat, GG Gaming. Itu ada tempat autosave guys, gue melihat. Untuk lilin, nih. Sip, autosave sudah. Lompat, dapat. Oh, ke atas. Gue bingung tadi antara ke kiri atau kemana. Ke atas, guys. Lupa, malam lah. Udah 1 tahun yang lalu kayak gue terakhir main game ini. Lupa. Dah, lompat. Wih, sampai. Naisu. Ini ada tangga menuju. Jangan sembarangan. Jangan lompat sembarangan. Rahasia kah? Tempat rahasia kah? Lah, gue lompat kemana ini? Ya, cuma tangga doang. Kita naiknya lewat sini, guys. Kita naiknya lewat sini yang bener. Cuma tangga doang tadi. Atau kayaknya itu mungkin ada sesuatu yang gue gak tahu, guys. Mungkin deh. Turun. Ini apa? Sini. Ah. Tok. Cepat tunggu. Wah, oke sampai. Hati-hati. Nah, langsung kita panjat saja. Let's go.
Dah, ayo Six. Kalian korek ya. Gue mendengar suara lintah. Oh bukan, suara listrik ternyata. Kayaknya naiknya nggak lewat sini deh, setahu gue. Coba ya, coba dulu deh. Tarik, kan nggak bisa kan guys? Nggak bisa. Yang ini bisa. Yang ini bisa. Lompat lagi kan? Jadi dorong lagi Six. Lompat lagi ke atas. Tarik. Ayo tarik. Tarik. Nih goyang-goyang nih guys. Goyang-goyang nih tempatnya nih. Kalian tahu lah ini di mana lah. Tarik dikit, enggak bisa ya? Up. Nah, dapat. Langsung kita lompat, tarik. Mati. Listriknya mati. Langsung mati lampu. Enggak kelihatan. Ini kita langsung disuruh ke bawah kah? Oh. Ada auto save. Ah, Kurcaci, halo. Mau ku bebaskan enggak? Bebasin guys, kasihan guys. Bebasin. Jangan kabur abis dibebasin, woi. Dari mana, guys? Ah, sini. Sini peluk dulu. Tuh, sini peluk dulu. Gelap banget, enggak kelihatan, Six. Dah. Ayo, ikut yuk sini. Oh ya guys, ada teori juga yang mengatakan bahwa kurcaci-kurcaci yang ada di game Little Nightmare pertama ini adalah hasil dari anak-anak yang pernah ditahan di tempat ini guys. Jadi diubah menjadi yaitu kurcaci untuk bekerja. Jadi mereka dipekerjakan gitu guys. Ini gue sampai mana nih? Bawah. Terus. Udah. Jatuh. Udah. Ih, banyak lintah. Cabut aja banyak lintah. Jangan hiraukan banyak lintah. Nah, yes, kita udah bisa berhasil masuk ya. Karena aliran listriknya udah enggak ada. Oh. Teka-teki ini lagi. Santai Six. Sabar. Main sabar. Kalau tidak kamu akan mati. Nah, ini timing banget nih mainan nih. Ini main timing banget nih guys nih. Yuk, nunggu kapalnya belok dulu. Ah, gua sebutin lagi ini kita lagi di mana? Aduh, Nekoyau gimana sih kamu? Gua nyebutin tempat lagi di mana lagi kita, guys? Harusnya gua jangan ngasih tahu ya. Kan buat yang belum tahu kan jadi penasaran. Malah gua kasih tahu tidak. Salah nyebut tadi guys, aduh, gak bisanya gue. Mengerikan, naik. Terus naik sini, naik. Wah, gue ngeri kejepit. Jatuh lebih tepatnya sih. Takut jatuh sih lebih tepatnya guys. Ya. Halo. Kurcaci ada 2 biji guys. Ada 2 kurcaci, lari. Ya masuk ke dalam sini. Oke, loading. Ini adalah auto save. Yang artinya ya udah, kita udahan dulu guys. Kita udahan dulu sampai sini episode dari Little Nightmare pertama. Kita selesaiin dulu nih loading. Abis ini kita mau kemana guys? Itu buat di part kedua aja nanti ya. Yuk, muncul mana? Nah guys, sudah muncul. Kita sudah berada di tempat baru. Oke teman-teman. Untuk episode Little Nightmare pertama, part pertama juga sampai sini dulu. Gimana menurut kalian? Apakah kalian sudah ingin berteori-teori tentang game ini guys? Silahkan yang pengen berteori langsung komen aja di bawah. Jangan malu-malu buat komen. Mau kalian komen teori, mau kalian komen halo bang doang, semangat, boleh guys, silahkan aja. Nanti gue love komennya. Yang komennya menarik langsung gue pin guys. Oke, terima kasih semuanya udah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih udah like, share, dan subscribe channel YouTube gue. Kita bertemu lagi di next video gue berikutnya. Bye-bye.